Oke, sepertinya bola pertama ada di tangan Erisisi Wan, ya Bapak. Kita lihat akan melakukan serve. Ya, kita saksikan bersama-sama. Sudah tidak hilang serve yang sangat sayang sekali. Ternyata bola keluar. Bola matang yang bagus tadi dari tim Bina Muda Barat. Selalu semangat tadi. Ya. Kembali dilakukan dari Bina Muda Lancar dan masih bisa dikembalikan. Masih bisa dikembalikan. Apa yang terjadi? Masih bisa lagi. Dari belakang berdua langsung saja membawa kembali di Bina Muda Lancar. Skor sementara 2-0. Kembali nomor punggung 2 dari Bina Muda Lancar ada Yundi melakukan set. Sebagai bola, nampaknya tadi berusaha untuk mengembalikan bola dan masih gagal. Kembali lagi ada Yundi melakukan set. Keras sekali set dari Yundi. Apa yang terjadi? Sudah lakukan, bisa kembali lagi, sayang sekali.
Ayat 10 ini pemain diambil dari Kota Lamongan. Ya, Bapak ya. Bapak. Ya, dia itu pemain dari apa? Dan siapa ini? Berita. Salah pengecilan kami dari nomor 7, ada Bini. Bol. Kembali juga disana dari Bina Berbancar, nomor 7, ada Mbak Reina melakukan set. Oh, sudah dilakukan. Apakah masih bisa diselamatkan? Ternyata masih bisa. Masih cantik saja dari Bina Berbancar. Oh, selamat datang. Ternyata berhasil. Iya. Dan bekerja ini dan sama kuat. Sudah diterima. Apa yang akan terjadi? Baca. Oh, diserang saja tadi. Masih diterima bekerja itu kan? Oh, ini ada penyanyi ya Bapak, ada ikan yang jalan bisa. Dia penyanyi ya, main body. Oh, sayang sekali sebelum berbicara nomor 5 ada Pak Putri. Sehingga pindah orang dari ini, Bina Muda Benda 96. Ada Ira melakukan set. Sudah dilakukan. Baik, sekarang posisi dari TV. Sepek keras. Oh, apakah bisa diselamatkan? Kembali didorong. Kasih sekali. Oh, ternyata tidak berpihak tadi. Poin bertambah untuk tim Bina Muda Benda 10-6. Kembali melakukan set. Bina Muda Benda sudah dilakukan keluar. Poin bertambah untuk FC Tuban 7-10. Selak lain gini orang. Kembali nomor 6 melakukan set, ada itu diterima tadi oleh Giat nomor 1 melakukan set kekurangan, ada Rita tadi menerima poin kali ini. Kembali untuk FC Tuban 8-10. Terus kaya kutu capok dulu bisa. Iya. Oh, keluar. Penembakan yang di luar tadi oleh pemain nomor 10. Time up diminta oleh tim Bina Muda Banjar. Ya, sama gua skor sangat tipis sekali, 9-10. Berkat. Iya. Mungkin para penonton yang berdiri di persilangan video karena yang di belakang tidak kelihatan. Mungkin yang di depan, mungkin gitu. Untuk penonton, para penontonnya. Mohon karena yang di belakang tidak kelihatan ya. Kita nyantai, kita nikmati bersama-sama. Ya. Kembali lagi Bapak, sudah ke arena kedua tim tadi. Masih nomor 6 dari posisi depan Ike. Melakukan didorong ke belakang oleh Bina Muda Benda. Oh, ditipu tapi masih bisa dikembalikan oleh Bina Muda Benda. Ada Rita tadi, kembali bola dan akhirnya kembali dicerokan oleh Bina Muda Benda.
dan kesatuan KB Tahu. Oke, kembali ke lapangan. Bina Muda Bancar melakukan set. Rondo kuwi ndelok blonggonge. Poin bertambah 13-9. Kembali melakukan set. Cantik sekali. Kembali nomor punggung 10 melakukan set. Mbak Mayan di sana. Oke. Salam pengabdian pagi. Masih bersama Mbak Mayan melakukan set pemain dari Bina Muda Bancar. Sudah dilakukan. Lagi-lagi poin bertambah untuk Bina Muda Bancar 16-9. Dia pengen bintang kembali. Sudah dilakukan kembali oleh apa kembali? Dari Bina Muda Bancar masih bisa dikembalikan dari FPC ini. Lalu ke lapangan saja. Masih di angka nomor 9 dari FPC ini diselamatkan kembali dari Bina Muda Bancar. Trewet temen di rondo to ora iki. Disusul oleh Bina Muda Bancar. Melakukan set nomor punggung 12 sudah dilakukan. Kalau dilakukan saja pernyataan menambah poin untuk tim Bina Muda Bancar menjadi 18-10. Kembali nomor punggung kedua ada pemain dari nomor punggung 10 dari daerah Pekalongan ada Mbak Rinta. Pergantian bermain nomor 90 nomor 5. Nomor 5 itu ada Fitri keluar. Ya. Nomor 11 dari ini. Nampaknya dikasih arahan ya Bapak dari wasit tadi. Iya. Ya tidak terjadi. Ya, biar tidak terjadi kesalahan. Oke, masih bersama FPC Jumbang melakukan set nomor 29 ada Tiara. Sudah dilakukan. Menangkapnya dia bapak hati ini dilangsungkan bapak dari dia. Kembali ke nomor punggung 12 dari pelanggaran ada Mbak Cindy selaku kapten. Oh, bisa dikembalikan dari Bina Muda Bancar diangkat selalu saja. Sebagian keras akan bawa ternyata diserang saja dari
saya ingin mendapatkan juga di sini nomor 1 ada Lia. Kembali lagi Lia, melakukan ser. Jadi kita berhenti saja, harus melakukan serangan. Didorong begitu saja, kembali lagi. Keras. Hampir saja jatuh bangun tadi. Oh, semua di depan. Dorong ke belakang. Seperti keras masih bisa diterima sekali. Kita lanjut saja. Dikasih lagi. Dari atas dikirakan saja. Ternyata masuk. Oke, pertukaran pemain lagi. Nomor 7 keluar dan nomor 2 masuk ada Mbak Nazwa. Dan keluar tadi ojo trewet teman-teman bang, gak bisa ngudang anak amke. Nomor 1 dari Bina Muda Banjar melakukan sekeras. Maka diterima akan selalu berkeluar. Cukup 3 poin saja untuk mengakhiri pertandingan di babak pertama ini bagi tim Bina Muda Banjar. Nomor 2 dari net. Poin tertiga untuk FC Tuban 14-22. Pemain secantik di sana Mbak Rita melakukan set. Sudah dilakukan. Gerakan pelan saja masih bisa disamakan oleh Mbak Rita tadi. Jatuh bangun Mbak Rita ternyata bisa mengembangkan semangat pelan-pelan. Saja masih bisa diterima. Oh diculik saja. Apa yang ada tadi? Plus masih ada. Sudah dilakukan. Ada Mbak Rita di belakang masih bisa diselamatkan. Ayo, sangat keras, namun saya keluar lapangan. Pemain yang paling keras ada Mbak Rita. Game. Melakukan set. Sudah dilakukan. Masih bisa selamat dan harus saya buka dalam berangkat. Kembali lagi di mau dan setelah harus saya banyak yang kembali lagi. Dan diminta oleh pelatih
Nomor loro itu mana wakil beri yuk. Lihatlah pilihan dari tribun, masing-masing tribun sudah full. Dari selatan KRS sudah ada sekitar 2.500 stroken. Iya. Betul sekali, mereka berbondong-bondong menghadiri turnamen pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini ada dua permainan nanti. Habis ini masih ada tim putra. Masih ada, iya. Oke. Samasi sudah menit turunnya kembali menandakan permainan akan segera dilanjutkan. Sudah ada tim lancar di dalam lapangan disusul oleh kecil juga. Dengan mempunyai 11 ada Rini melakukan set. Sudah dilakukan, diterima, ternyata keluar. Pasien yang berang sempurna dari Dima Muda Kajar. Pada poin yang diharap tersebutnya 17-24. Keras sekali. Angkat saja. Sudah bisa dikembalikan. Diangkat tinggi. Wow. 25-17. Dan teman-teman hari ini kita sapa dulu. Kita sapa dulu supporter-supporter dari masing-masing tim. Ya, kita mulai pemilu dari Bina Muda. Mana pendukung dari Bina Muda? Di sebelah kita Betul Senaga. Ya, sekarang kita panggil artis. Oke, iya. Oke. Mana pendukungnya RPC Jateng? Sama-sama banyak sekali supporter yang sekitar 7 suara, Bapak. Ya. Karena kok gede nih, Pak. Masih didampingi para pelatih untuk menyusun strategi mungkin dari kedua tim. Ya, sudah kembali ke lapangan kedua tim. Di sebelah kanan ada RPC Tuban dan di sebelah kiri ada Bina Muda Kajar. Bola pertama nampaknya di tim Bina Muda Kajar. Nomor 10 melakukan set.
Diangkat tinggi. Dibiarkan saja. Betos ya. Dibiarkan saja jadi. Pukulan dari Barita. Kembali dari Minang Bila. Epic Chain melakukan set. Oke. Angkat tinggi. Dari dorong-dorong yang kembali lagi. Masih bisa diterima. Ada Ismi di sana melakukan dorongan. Kembali diselamatkan dari Epoch Chain kembali. Yang dari Pak Lia. Masih menangkap pinet. Hingga poin untuk Prima Muda Baca. 1-2. Set dari Mbak Keluar, pengamatan yang bagus tadi dari Mbak Ismi tentunya, pemain cantik dari Bina Muda Banca. Kembali Mbak Ismi dan nomor 3 melakukan set keras dari Mbak Ismi. Masih bisa diterima, Bina menyelamatkan kembali di dorong. Tidak bisa diterima secara sempurna. Ismi, Ismi! Bina Muda Banjar melakukan set bersama Baisi. Keluar. Poin dari tiga sama untuk Tuban dan Bina Muda Banjar. Nomor 9 melakukan set. Ada Bina. Wow, apakah masih bisa diselamatkan? Wow. Ia berarti dorong tadi ternyata nyambung dari Dati ini tadi masih ternyata ini. Pemain nomor 9 dari EPC Tuban melakukan set. Tiara melakukan set. Sudah berhasil. Pemain nomor 1 ada Mbak Dia. Poin kembali diserahkan Harvey Setubat 5-4. Masih unggul satu hanya Lina Lorenza. Juga di akhirnya Rasa Setu telah menemukan meresahkan. Kembali Nazwa sangat keras keberatan. Poin kembali kita pelat oleh Harvese Putra 6-4. Lina Lorenza. Usaha sekali sepuluh sangat keras dari Lina. Ada poin Lina Putra 1-5-5-6. Lina Putra melakukan set. Saat ini sempurna, hanya tinggi. Cepat. Nomor 10 andalan dari RCB RPC Tuban. Ada putri. Maju diperlukan. Harusnya pulang. Agak tunggu. Diperlukan putri saja. Dan kembali didapat oleh Bima Muda Banjar 6-7. Satu poin tertinggal. Dari yang namun keras. Kembali lagi RPC dorong ke belakang. Bima Muda Banjar serangat. Sayang sekali. Pemain dari RPC Tuban dan nomor punggung 5 melakukan serve asal Pak Fitri.
sudah dilakukan kegiatan keluar dari Mbak Putri. Kembali bersama Bina Muda Bancar bernomor punggung 2 ada Windy. Langsung saja serangan dari Ismi. Wow, ternyata Mbak Ismi tadi belum bisa menambah poin tentunya untuk pemain FC Tuban 9-7. Sudah dilakukan, diterima dengan cantik sekali, langsung dikasih ke belakang. Tinggi saja, oh diculik saja, masih bisa disentuh dengan tangan-tangan pemain dari Mbak Ismi. Langsung lagi balik-balik diangkat tinggi, berikan gol. Menyangkut dari kiri bolanya. 8-9 skor sementara. Bina Muda Bancar melakukan set nomor punggung 10. Malia. Sudah dilakukan. Diterima dengan Abi. Angkat tinggi oleh Sampai. Ternyata masih kamu di belakangnya. Di bawah belakang. Ditahan tadi oleh Bima Put. Bina Muda Bancar mohon kembali disiapkan oleh PC Tuban 10-8. Melakukan set dari FC Tuban nomor 2 ada Najwa. Kembali diterima oleh Bima Muda. Isi melakukan serangan tapi masih bisa diterima. Ditahan lagi. Kembali Bentar pemain yang di depan. Ya, sudah kembali lagi ke belakang di tengah lapangan bersama RPC Tuban dan Bina Muda Bancar. Melakukan set sekarang RPC Tuban dan nomor punggung 2 ada Najib. Sudah dilakukan, diterima dengan baik sekali. Mbak Ismi melakukan serangan, masih bisa dikembalikan. Dilangsung saja tadi. Kembali ke tadi. Ternyata pemain dari FC Tuban tadi bernomor punggung 10, Mbak Rinta, tidak bisa menyelamatkan bola. Kembali poin sementara untuk Bina Muda Bancar. Ismi melakukan set. Set yang sangat keras diperagakan oleh Ismi. Ya, betul. Mampu dikembalikan oleh RSPC, Arinda, lorong ke belakang, Bima Putra, Bima, RSPC, Mas dari Arinda menanggung punggung. Makan badan. Kami Ramano. Ayo, kita ini, Ung. Oh, nomor 10. Masih ada Mbak Rita di situ yang ingin dilakukan bola. Dorong saja ke belakang. Bola tidak lewat tadi. Yang pertama di set yang kedua 12-10. Dan masih bersama para sponsor di sini ada Rokok Babatro Yan dan Persatuan Pabrik Tahu, juga ada Persewaan Kapolri Hadoni dan juga ada Permata Jaya Mebel. Podohnya arba'i ke orang-orang semeleh mikir. Dorongan dari para sponsor-sponsor yang sudah disebutkan. Kembali wasit penilaian dulunya menambah
berarti untuk segera memasuki belakang. Kembali percobaan dilakukan sebagai pelumbung sembilan adalah Tiara. Sudah dilakukan masih diterima oleh nomor punggung dua tadi. Keluar tidak bisa menahan dari pemain dari percobaan menambah poin untuk Bina Muda Banjar 11-12. Ya, masih tertinggal satu poin. Bina Muda Banjar coba mengejar ketertinggalan. Nomor 12 serve di seorang. Kembali lagi dorongan dari Bina Muda menuju serangan RPC. Kurang cermat tadi. Kembali lagi Bina Muda Sumes. Namun tidak mampu dikembalikan oleh RPC. Bukan poin. Kenapa untuk Bina Muda Banjar 12-12? Sama ya, imbang. Sama imbang, sama kuat pada malam hari ini. Kembali dengan Bina Muda Banjar melakukan serve. Sudah. Apakah akan melakukan sebagai keras? Ternyata di dua orang. Aduh, sayang sekali tadi. Belum menyentuh net. Poin pertama untuk FPC Tuban 13-12. Melakukan serve, Mbak Lia. Sudah dilakukan. Terlalu bersemangat sekali nampaknya dua tim ini yang berada di ajang Formula 2. Nomor punggung satu dari Bina Muda Banjar keluar. Lain itu menceng deh. Si cantik Rinda melakukan serve keluar. Poin sangat berkejar-kejaran antara kedua tim menjadi 14 sama. Ya, nomor 7 melakukan serve. Nomor 7 Mbak Riala keras sekali. Nomor 9 Riala tidak mampu membayang sejari. Masih bersama Bina Muda Banjar, Mbak Liana. Keras sekali. Keluar pengamanan. Biar saja oleh tim RPC. Okay. Imbang 15-15. Ya, pergantian pemain dari RPC Tuban nomor 12 masuk yaitu Mbak Safa. Baik sekali, masih bisa diselamatkan. Angkat ini, apa yang akan terjadi? Oh, ternyata masih teruskan ya. Kembali lagi Bina Muda menuju serangan. Kita lagi bersama, harus bisa. Hanya tunggu Bina Muda. Semes dari sini, namun masih bisa diselamatkan. Kembali lagi, ya masih. Sudah dilakukan, diterima oleh IPO-nya RPC.
Harus kerajaan berakal. Melakukan sepuluh dari bintang berakal calon nomor 10 adalah Maya. Diterima. Ini kembali oleh Pak Sapa dikejar lagi masih bisa disenang ternyata. Tidak masuk. Bola tidak mampu melewati netting. Masih bersama Pak Mayan bintang berakal. Set dilakukan. Lawang itu bos bokong itu. Sudah dilakukan, masih bisa diterima. Apa yang akan terjadi? Didorong sejauh pemain RPC tadi, pasti tidak diserah. Ternyata masih ada masalah dalam kata bola. Tadi kembali kain bertambah untuk dia mendapatkan 20-16 Kemot diterima. Tarjih ke dapur nanti diopo ya. Baik, kembali lagi ke tengah lapangan masih bersama RPC Tuban dan Bina Muda Bar. Makanan masih melakukan set keluar. Pengumatan yang baik tadi dari pemain RPC Tuban semakin bertambah poin untuk RPC Tuban 17-20. Melakukan set nomor 22, Mbak Najwa. Keras. Wow, masih salah pengetahuan tadi. Dia pikir out, ya. Bukannya masuk. Masih bersama Mbak Najwa di sana. Melakukan set dari grup RPC Tuban. Mampukah akan menyusul poin untuk RPC Tuban? Didorong ke belakang. Masih bisa diangkat ini. Keras. Sedikit saja masih ada isi di sana dari belakang masih bisa diterima. Apa yang akan terjadi? Masih bisa dikendalikan oleh kecepatan di akar gigi lagi terima. Kenapa pemain dari Banjar kan coba mengejar dengan tentu sebelum pulang 20 terpaut 2 poin saja. Barita semangat Barita. Aku semapong ini. Aku pak diamu Mbak Rita. Mudah-mudahan seneng kamu nih ya. Tak perlu aku ya. Oke. Di set yang kedua ini masih berlanjut lagi di poin sementara 20-19 bersama RPC Tuban melakukan set nomor 22 ada Mbak Najwa di sana. Ya kembali lagi. Orang terlantar kok. Bulan sempurna. Pengamatan dari tim Bina Muda 20-20 ternyata bisa mengejar. Berlangsungkan saja. Ya, angkat di sini. Ayo mengejar. Serangan baik sekali menjadi pilihan terbaik antara RPC Tuban dan Bina Muda Banjar. 21-20 diterima. Angkat di sini. Si cantiknya dari Bina Muda Banjar tadi. Iya, sama-sama cantik. Iya. Diakhiri. Baik sekali.
Sudah dilakukan keras, namun bisa diterima oleh baca tadi. Namun sayang gagal. Perjuangan yang sangat keras ya Bapak. Iya. Sama-sama kuat. Semangat yang berkorban. Saya bisa langsung naik saja. Gagal. Gagal yang berkorban. Saya. Selisih satu poin antara Bina Muda Banjar 23-22. Unggul sementara dari Bina Muda Banjar. Oke, kami kembali kepada para pemain pada malam hari ini. Setelah ini akan ada pertandingan putra antara PWC Suara yang akan melawan PK Karanganyar lawan Suwon. Kembali lagi ke lapangan di set yang kedua ini, Maraja tim yang akan memenangkan pertandingan di set yang kedua ini. Kita saksikan bersama-sama nomor 12 yang saya sekali. Bina Muda Banjar kedudukan sementara 2-0. Oke Bapak, ketika di pertandingan yang set ketiga ini masih dimenangkan oleh Bina Muda Banjar atau berbalik posisi menjadi kemenangan milik RPC Tuban. Ya mudah-mudahan Bina RPC Tuban mampu bangkit comeback lagi, bisa mengejar. Apakah set ketiga akan kembali menjadi kemenangan untuk tim Bina Muda Banjar atau berbalik arah menjadi kemenangan tim dari RPC Tuban? Mari sama-sama kita nikmati pertandingan di malam hari ini. Lo belum dongam ke lo napangan banyak ke lo belum nikmati senyo
Oke, sang wasit masih mengecek tadi berdasarkan nomor punggung pemain. Air percobaan melakukan sub. Baik sekali, masih diterima. Akan dipegulannya. Baik sekali perangkatannya tadi. Melihat posisi yang kosong, langsung dilempar segera pemain Bina Muda Manca. Kembali Ismi melakukan sub. Terlalu bersemangat hingga bola menjadi terluar. Kali sementara satu sama. RPC Tuban melakukan set Mbak Najwa. Sudah dilakukan, diterima, diangkat di belakang, pasar, wow, masuk ternyata. Poin kembali untuk Bina Muda Banjar 2-1. Nomor punggung 12 ada Mbak Sindi melakukan set keras, masih bisa diterima. Apa yang akan dilihat? Barita! Wow! Ternyata bisa melakukan serangan yang apik dari oleh Barita, menambah skor sementara untuk RPC Tuban 2 sama. Pergantian pemain dari Bina Muda Banjar, nomor 25 masuk dan nomor 7 keluar. Kembali Mbak Indah melakukan serve keras, diterima dengan sampai dari pemain dari Banjar melakukan serve kembali ternyata. Wasit mengatakan masuk, poin bertambah untuk Bina Muda Banjar menjadi 3-2. Lagi-lagi dari Banjar melakukan serve. Sudah dilakukan, diterima dari lebih banyak RPC, diangkat tinggi dari 45, langsung saja, usaha pengertian dari pemain Bina Muda Banjar, sehingga poin bertambah untuk RPC Tuban 3-1. Mbak Lia, diangkat tinggi, apa yang terjadi, ternyata wasit meniupkan peluit, melakukan kesalahan lagi sehingga poin bertambah untuk Bina Muda Banjar menjadi 3-3. Set dilakukan. Keluar sayang sekali. Terlalu keras tadi. Kemarin keploras nih. Saling berkejar-kejaran nampaknya poin di set yang ketiga ini. Kembali RPC Tuban melakukan serve, nomor punggung 9 ada Tiara. Kembali melakukan passing-passing indahnya sang libero. Diangkat saja lagi Mbak Rita mendorong ke belakang. Masih ingat kita ada Banjar dikasihkan sebagai emas. Masih bisa diterima dari Mbak Rita tadi. Apa yang terjadi? Ternyata masih bisa dikembalikan lagi oleh Bina Muda Banjar. Dicolek sedikit saja. Masih diangkat. Wow, digorong sedikit, gorongan manja. Masih bisa. Mbak Isi, masih ada Mbak Rita di belakang sana. Digorong ke belakang. Mbak Isi, masih ada Mbak Rita di belakang sana. Digorong api. Masih ada Mbak Rita. Kembali Bina Muda Banjar melakukan sudah dilakukan masih apik diangkat tinggi oleh sang poster ini Mbak Najwa. Baik sekali berpihak sekarang bola menjadi miliknya RPC Tuban. Skor menjadi sama sekarang. Mbak Fitri melakukan serve. Sudah dilakukan, masih diterima. Ada Mbak Ismi melakukan bola. Dorong ke belakang. Angkat tinggi saja oleh Najwa. Sudah dilakukan, masih diterima.
rambutku lah. Wong urip ngene wae rong ngene lho padha guyu. Baik sekali. Sekarang dari pasien yang kurang baik dari Ujirunya RPC kembali melakukan set dari Bina Muda Banca nomor punggung 10 Mayan diterima dan nomor punggung 5 Fitri keras masih bisa disamakan kembali oleh Ismi serang lagi ternyata masuk. Ayo dibikin apes dong, dibikin apes dabar. Masih bisa diangkat. Nomor punggung 2 Najwa Santoso Bina RPC sudah dilakukan. Paras antem lomba Naunos sudah dilakukan kembali. Langkah lagi oleh sang peser Rita menyelamatkan bola. Terima kembali oleh Bina Muda Banca. Ternyata poin dan timeout. Oke. Baik, kami ingin tangan kepada para penonton yang di depan kami untuk sekiranya bisa duduk ya Bapak, agar yang di belakang bisa sama-sama menikmati pertandingan di malam hari ini. Kerjasama Anda sangat kami hargai. Terima kasih. Wong enane ngene kring yo. Ayo. Kembali ke lapangan ada Bina Muda Banca melakukan set. Masih bisa diterima di kemenangan. Tapi lagi kembali masuk. Ternyata tak mampu ditahan dari oleh pemain Bina Muda Bancar hingga kembali Mbak Rita melakukan set. Sudah dilakukan, diterima oleh Mbak Ismi, diangkat ini pakai set. Lepas saja ke Mbak Rita di belakang. Apa yang akan terjadi? Masih bisa diterima. Kembali ditahan oleh Bina Muda Bancar. Lakukan set. Diterima kembali oleh Mbak Rita. Diangkat ini. Ada Mbak Linta, yang akan ini pukul saja masih bisa diterima. Terjatuh.
nomor 7 dari Mbak Dini. Servis dilakukan oleh Dina Muda. Masih bisa diselamatkan sang libero. Jatuh bangun, mengejar ke ketinggalan ini. Banjar kemudian sedikit saja. Wow, tak mampu lagi. Niat hati ingin meraih. Apakah daya bola lagi jauh. Dan kembali semua menantang ke Dina Muda Banjar menjadi 15-8. Poin kembali dapat Bina Muda Bandung. Sudah dilakukan pasti yang sempurna. Dan bertambah untuk R7 13-18.
Ya, kita muda, orang ke belakang, Arbis yang muncul, serangan kembali. Arieta! Sebab ada di sini muda, Umar Sulisa, berbang. Kita orang ke belakang, kita muda muncul, serangan. Masih mampu, Arbis. Sayang sekali pengembalian bola, terlalu keras. Gol untuk Bunga Muda Belanda 19-13. Demikian Robert Swart dikembalikan. Bunga Muda sekarang dibalik saja. Kembali lagi Arbitro Bunga Muda menuju serangan. Terus saya dari Bunga Muda gendut. Pertama saya membuat Arbitro Bunga 14-19. Baiklah, nomor 26 merupakan siap. Sudah dilakukan pasir yang sempurna. Angkat ini SK. Oh, masih bisa buat. Bungu kembali. Arbitro melakukan serangan. Masih mampu dikembalikan. Bungu kembali lagi. Diterang Bunga Muda. Iya, dikatakan kosong tadi Bunga Muda mendapat poin 20-18. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kembalian dari Arbitro mendapat poin untuk Bunga Muda Bacar 21-14. Yesi, kembali ke belakang. Namun sangat keluar. Tapi saya kerasa Yesi. Dan untuk R. Yesi, 15-21. Dini, nomor 27, Lawan Ser. Sayang sekali. Tapi yang ini terlalu keras. Kembali lagi di lapangan, kita saksikan apakah Arbitro mampu memenangkan pertandingan pada set yang ketiga ini. Nomor 7 ini, Sergius. Sudah dilakukan, pasir yang sempurna, angkat tinggi. Bagus sekali. 11 dari tim Bunga Muda, pengambil poin 22-12. Kembali lagi, pasir yang sudah sempurna. Ya, tadi mau dipastikan bagus, bro. Iya. Dan masih bersama Bina Muda Banjar melakukan serve nomor 12. Keras sekali. Wow, salah pengertian tadi dari Lupi. Biarkan saja. Menjadi kemenangan. Apakah di set terakhir ini akan menjadi kemenangan Bina Muda Banjar? Atau berbalik arah menjadi RBC Tuban yang memenangkan set ketiga ini? Ternyata bola masih keluar, masih punya kesempatan mengejar untuk RBC Tuban kali ini. Sudah bangga dengan Mbak Rinta melakukan set untuk RBC Tuban. Sudah dilakukan, mantap sekali set dari Mbak Rinta dari ini. Didorong, apakah yang akan terjadi? Tinggi saja, pukul. Dimenangkan oleh Bunga Muda Banjar. Dengan skor 25-17 menjadi 3-0. Ya,
permainan yang bagus ditampilkan oleh masing-masing tim. Aduh salaman, gak kena corona. Sudah berusaha sekuat tenaganya dalam pertandingan kali ini.